Kau mungkin bisa dijelasin kau sejak kapan sih apa menjadi pengrajin barongsai? Kalau saya ini terhitungnya baru mas, karena yang lebih lama kan ayah saya. Jadi saya ceritanya saya ini meneruskan usahanya ayah saya. Sekitar tahun 2015 yang kemarin saya baru mulai terjun sendiri. Kalau sebelumnya saya memang bantu orang tua saya atau ayah saya. Kalau apa untuk setiap bulannya bisa bikin nyampe berapa lah? Kalau dulu sebelum pandemi minimal dalam sebulan itu bisa 4 barongsai. Cuman karena setelah pandemi kemarin kan memang kerja seni mati semua ya mas ya. Jadi ya memang stop banyak ya, stop total dan belum tikar. Dan saya pun juga merasakan. Masa kemarin sampai kemarin sempat saya tinggal kerja juga kan. Menjadi pengrajin barongsai ini itu dapat umur dari bapak ya? Iya, iya. Sejak umurnya? Kalau sejak umurnya sudah dari kecil saya. Jadi ngeliati ayah saya bikin sama ikut-ikut merusui. Tapi ternyata diajari dan berguna sampai sekarang mas. Untuk bahan dasarnya apa sih? Bahan dasar rotan sama kertas dan putih. Untuk jenis-jenis yang dibikin bahannya apa? Jenis maksudnya jenis gimana mas? Ya mungkin bentuk kerangka. Oh kerangka sama semua. Jadi bahan dasar memang rotan semua sama bambu. Kalau dulu kan bambu, cuman sekarang lebih banyak ke rotan karena lebih lentur, lebih efisien. Untuk pengerjaannya lebih efisien. Kalau untuk apa ini? Ininya dari bentuknya mas teh kucing atau macan itu apa aja? Sebenarnya kalau imlek ini bentuknya ganti-ganti mas dari apa? Tergantung sio sebenarnya gitu. Jadi tahun ini kebetulan banyak yang pesan kepala kelinci. Gitu, kepala replika kelinci gitulah mirip-mirip kelinci. Kemarin sudah beberapa sudah saya kirim sih. Kalau untuk mendekati imlek ini kenaikan sampai berapa pemesanan? Nah saya 60% sih kalau di prosentase mas. 60% dari tahun kemarin. Kalau biasanya per tahun itu bisa nyampe ngeluarin berapa sih? 40 pieces, 40 set baru saya minimalnya. Dengan ukuran? Ukuran standar semua. Standar. Kalau untuk pengiriman nyampe mana ya? Saya ada di Sulawesi, Sumatera, ini NTB, NTT sama Kepulauan Bali, Riau juga. Pengirimannya sampai sana. Luar negeri pernah? Luar negeri sekarang belum lah. Tapi yang untuk pegawai yang buat kerangka dan belum? Pegawai saya total ada 4. Cuman yang standby di sini dari rangka sampai ya, selesai ini 2 orang. Jadi yang 2 dijahit sama sablon. Kalau rata-ratanya belum pernah saya hitung sampai segitunya sih mas. Cuman ya mungkin per bulannya di 20-30 juta. Ya otomatis Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk luar pulau ya nggak begitu banyak dibanding Pulau Jawa. Kalau telur sih mas, kita tidak pernah memasarkan di mana-mana. Jadi memang sudah dari tahun ke tahun pasti kembali ke kita terus. Jadi sabarnya yang dulu itu ya orang-orang itu terus atau? Ya ada yang baru-baru juga. Jadi mungkin dari si A ke si B cerita-cerita ke si C.